إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وقولي. Kita masih lagi dalam bab tahrim al-kadhib, bab pengharaman berdusta. Sambungan hadis yang panjang tu, wa fi riwayatillahu, dan dalam satu riwayat baginya, bagi al-Imam al-Bukhari rahimahullah, raaitu lailata, aku lihat pada malam tadi, rajulaini, dua orang lelaki, atayani, mereka berdua mendatangiku, fa akhrajani ila ardin muqaddasatin, mereka membawa aku kepada bumi al-muqaddam, bumi muqaddasah, bumi tanah yang suci. Thumma zakarahu, dan kemudian beliau sebutlah hadis itu. Wa qala Nabi sallam, fa antalaqna ila naqbin mithl at-tanur, kami pergi kepada satu tempat yang seperti dapur. Tanur ni maknanya dapur yang dibuat di dapur dalam tanah tu kan. A'lahu dayyiqun, di atasnya sempit, wa asfalahu wasi'un, di bawahnya luas, atas sempit, bawah luas. Kan tempat bakar roti kan, tanah, dapur tanah, dapur daripada tanah tu, dikurai tanah buat dapur. Yutawaqadu tahtahu naran, dinyalakan api di bawahnya. Fa idza irtafa'at, irtafa'u, bila api tadi naik kan menjulang, maka depa pun terangkat juga menjulang. Hatta kadu ay yakhruju, sehingga mereka tu hampir keluar daripada tanur tadi. Idza khamadat raja'u fiha, bila api tadi terpadam mereka jatuh ke bawah. Wa fiha rijalun wa nisa'un uratun, dalamnya ada wanita-wanita dan laki-laki yang tidak berpakaian. Wa fiha, dan padanya juga dalam tu, dalam apa nama kisah tu, dalam mimpi tadi, ataina ala nahrin min damin, kami lalu ataupun kami datang kepada satu sungai, dari sungai darah, sungai daripada darah. Wa lam yashukka fihi rajulun qa'imun, dan tidak syak lagi fiha, fihi padanya ada rajulun qa'imun ala wasatin nahar, yang berdiri di tengah-tengah sungai. Ala syattin nahar rajulun, di tepi sungai ada seorang lelaki. Wa baina yadayhi hijaratun, di hadapannya ada batu-batu. Fa aqbala rajulun alladhi fi nahar, lalu datanglah lelaki yang berada di tengah sungai tadi, ke tepi sungai. Fa idza arada an yakhruja, bila nak keluar dari sungai tersebut, sungai darah tu kan, rama rajulul bihajari fi fihi, laki-laki yang tepi sungai yang ada banyak batu dekat dia tadi, dia pun campakkan batu ke dalam mulut orang laki-laki yang di tengah sungai tadi, yang nak cuba keluar daripada sungai tersebut. Faraddahu haitsu kana, maka dia pun patah balik ke tengah sungai. Faja'ala kullama jaa liyakhruja, ja'ala yarmi fi fihi bihajarin, setiap kali dia cuba untuk keluar daripada sungai tersebut, maka orang tepi sungai tadi campakkan batu ke dalam mulut orang tadi. Fayarji'u kama kana, maka dia kembali ke tengah sungai. Begitu juga lah hadis itu disebut. Wa fiha, dan padanya dalam hadis itu, dalam mimpi itu SAW, fasa'ida bi asyajarata, maka dua malaikat tadi bawa aku, dua laki-laki tadi bawa aku naik ke sepohon pokok. Fa'adkhalani, maka mereka berdua memasukkan aku daran, dalam satu tempat, tempat atau rumah. Lam ara qattu ahsana minha, aku tak pernah tengok tempat yang paling cantik daripadanya. Fiha rajulun syuyukhun wa syababun, di padanya ada laki-laki tua dan pemuda-pemuda. Dan pada mimpi itu juga, alladhi ra'aituhu, yang aku melihatnya, yashyaqqu sidquhu fakadzabun, orang yang dikoyak, yashyaqqu dikoyak mulut dia tadi kan, koyak macam tu, maka dia adalah orang yang kadzab, yang sangat berdusta. Ini bahaya berdusta ni kan. Lagi bahaya ialah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam para penyebar hadis palsu, penyebar hadis palsu, hadis mungkar ni kan, dia nak suruh orang beramal soleh, suruh orang buat baik, tapi dia sebar hadis yang palsu. Ini kadzab, pendusta. Yuhaddithu bil kadzibati, bil kadzabati, dia bercakap, bercerita dengan benda-benda dusta. Tak kisahlah benda dusta macam mana pun, cakap bohong. Kan?
فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. Maka dipikul, dibawa dia tadi sehingga dibawa sampai kepada al-afaq ni, kata al-ufuq lah, sampai ke ufuq. Fayusna'u bihi ma ra'aitu ila yawm al-qiyamah, maka dibuatlah dengan dia seperti mana yang aku lihat sehinggalah ke hari kiamat. Wa fiha alladhi, dan padanya alladhi ra'aituhu, yang aku lihatnya, yushdaqu ra'suhu, kan, dipecahkan kepalanya. Farajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an, orang yang Allah Ta'ala ajarkan padanya al-Qur'an. 'Allamahu fanama 'anhu bil-lail, dia tidur, tidak maknanya membaca al-Qur'an, tidak beramal dengan al-Qur'an. Walam ya'mal bin-nahar, malam dia tak baca Qur'an, maksudnya dia tak solatlah. Eh, kita solat dia baca Qur'an kan. Walam ya'mal fiha bin-nahar, dan di waktu siang pun dia tidak beramal dengannya. Fa yaf'alu bihi ila da ila yaum al-qiyamah, maka dia buat macam tu dengan dia sampai ke hari kiamat. Wal darul ula allati dakhaltu 'ad daru 'amat al-mu'minin, rumah atau tempat yang pertama yang aku masuk tu adalah rumah tempat tinggal orang beriman keseluruhannya. Wa amma hadhihi ad-dar fa daru syuhada, adapun tempat inilah tempat para syuhada. Wa ana Jibril, dan aku adalah Jibril. Wa hadha Mikail, inilah Mikail. Maknanya Jibril perkenalkan dua lelaki itu adalah Jibril dan Mikail. Farfa' ra'saka, maka angkatlah kepala engkau, dongaklah kepala engkau. Farfa'tu ra'si, maka aku pun mendongakkan kepala aku. Fa idza fawqi mithl sahabi, tiba-tiba aku lihat di atasku seperti awan. Qala, kata dua malaikat Jibril dan Mikail alaihi salam tadi, dzaaka manziluka, itulah dia tempat tinggal engkau. Qultu da'ani adkhul manzili, aku kata kepada malaikat tadi, malaikat berdua tu, tinggalkan aku, biarkan aku supaya aku dapat masuk ke rumah aku, tempat tinggalku. Qala innahu baqiya laka umurun lam tastakmilhu, kata malaikat dua tadi, sebenarnya baki lagi umurmu, masih berbakti yang kau belum sempurnakan. Maksudnya kau kena habiskan umur kau dulu di dunia, kau boleh masuk ke dalamnya. Falau istakmaltahu ataita manzilaka, bila kau telah cukupkan umurmu dah lengkap dah, masamu dah habis dah di dunia, ajalmu dah tiba, maka kau akan masuk ke dalam rumahmu. Kemudian apa dia pengajaran daripada hadis ini? Hadis menjelaskan tentang takbir mimpi, ya. Takbir mimpi waktu subhi afdal, mana mentakbirkan mimpi pada waktu subuh tu lebih afdal daripada waktu-waktu selainnya. Lihifz sahibiha laha liqurbi ahdihi biha, nak supaya apa? Kerana waktu pagi tu kita ni masih ingat lagi mimpi malam tadi. Contohnya kita mimpi macam-macam lah. Kita tak wailah mimpi kita kan. Kita mimpi berenang di lautan yang sangat luas umpamanya. Oh, tak wailah baik lah. Oh, aku sedang bergelumang dengan ilmu pengetahuan. Maknanya berenang dalam lautan yang luas. Ataupun mimpi diberi minum air zam-zam ke apa-apa. Oh, maknanya aku sedang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan. Maksudnya semangat untuk menuntut ilmu. Bukan dapat ilmu laduni yang dipaduk-duk apa tu. Duk apa nama, duk cerita, tidur dapat ilmu. Lepas tu tak payah sekolah, tidur je lah. Mimpi dapat ilmu. Ni orang apa ni, orang pemalas ni. Orang pemalas dan syekh-syekh pemalas. Tidur ya dapat ilmu. Tanya sekejap nak tidur sekejap, tunggu ilham. Jadi maknanya, tak payah belajar, tidur. Pergi sekolah, tak pergi sekolah, tidur dapat ilmu. Ilmu laduni. Ada seorang orang tua tu saya jumpa. Kerja ni kerja bagus juga lah, polis pencet. Kan? Polis pun pangkat juga lah. Dia kata kita tak payah belajar, tak payah pergi kelas ni, tak payah. Duduk kat rumah je, zikir je. Zikir ni mana kan? Nanti kita akan dapat ilmu laduni, dia kata. Sekali tu saya jumpa dia sekali tu kan? Tak pernah pergi surau pun, dia pun jogging kan? Dia pergi jogging. Lepas tu jumpa kita, sembang. Dia tak sembang subuh kita pun. Mungkin dia sembang aku, sembang kat rumah lah. Lepas tu ada zikir ni cerita lah. Tak payah pergi kelas-kelas, tak payah belajar ni. Nanti bila kita zikir, satu masa Allah Tuhan akan bagi kita ilmu laduni. Okay? Macam Khidir lah, alaihi salam kan? Oh, mana Nabi Musa pun tak tahu ilmu dia. Ya begitu. Nabi SAW kata, innamal ilmu bita'allum. Ilmu ni kena belajar. Ilmu ni kena menuntut, kena pergi kelas. Kena bayar parking. Bukan ilmu ni percuma. Ilmu ni jangan sangka dia percuma. Kita kena beli buku, kena beli pen. Sebab tu Imam Syafi'i kata, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin.
akhir kau tidak akan dapat mencapai ilmu melainkan dengan enam perkara tadi. Di antaranya wabulghatun, ada duit. Tak ada duit bukan tak boleh belajar, boleh juga belajar tapi susahlah sikitnya. Pen pun tak ada nak tulis, nak beli duit, nak beli pen duit pun tak ada. Macam mana kan? Jadi kena ada bulghah, ada fulus. Nak belajar. Tidak akan nak beli tiket kapal terbang nak pergi belajar, macam mana? Nak bayar parking, tidak kena saman. Jadi tiba-tiba kita bayar parking ustaz tak datang kelas, janganlah menjerit. Kan? Apa ustaz ni, saya nak parking banyak kan? Parking berapa sen sangat, kedekut hangit ke? Ada saya dengar makcik-makcik kan, dan ustaz tak datang, ustaz macam-macam tak datang, jam lah apalah. Bukan dia sengaja tak datang. Dia pun menjerit-jerit. Kutlah ada, tidak Allah Ta'ala alam lah khabar hangit. Tak ada sini kan? Kedekut sangat, terang mana parking. Beli alat solat sampai RM500 boleh. Krim tu krim ni boleh beli. Tak bayar parking sikit pun kedekut lah. Kan? Dia tak tahu benda tu pahala kan? Kita mari, yang penting kita Allah Ta'ala bagi kita pahala. Tak ustaz tak ada pun kita boleh baca buku ni hari. Buka lah buku baca. Cukup sejam balik ya. Eh. Ha gitu. Ha? Kelas lain ada kan? Jangan jadi alasan aku tak mau pergi dah. Saya tak boleh sebab ustaz malas. Kan? Oh, asyik lewat dah. Ha begitu. Ni cerita dia, pengajaran dia kan. Jadi kalau kita nak mimpi, kita takbir mimpi. Boleh takbir mimpi, boleh. Tapi kalau kita mimpi tak elok, jangan ada contoh kau orang. Kan? Mimpi tak elok. Rambut luruh habis. Kepala licin. Nah, aku mimpi macam dia rambut kau. Maknanya hang jatuh miskin lah lepas ni. Jangan ada contoh kau lah mimpi atas sana ni. Kan? Ada juga mimpi-mimpi. Kita cerita pula tengok orang jugalah. Cerita pada orang sebarangan atau pada orang yang soleh ke apa kan. Mana dia cerita tak boleh yang baik apa semua. Cerita kawan kita ni kita mimpi, kawan kita dengki kita pula. Dia tak bagus mimpi yang ni. Padahal kita rasa mimpi tu mimpi yang bagus. Nak cerita tengok orang jugalah cerita tadi kan. Kalau mimpi yang bagus, kalau orang tu memang kita baik dengan kita orang yang soleh tu cerita lah. Yang sebab dia tolong doa kan. InsyaAllah barakallahu fi, insyaAllah ni baik ni. InsyaAllah baik lah aku nampak mimpi yang ni bagus lah. Ya. Yeah? Baik. Tapi bukan maksud kata kita ni percaya 100% mimpi. Ya kan? Dianjurkan kita bertanya. Amman ra'a ru'yan. Terhadap orang yang melihat mimpi. Ya kan? Dan dia mendengar mimpi tadi. Macam Nabi Sallam tanya sahabat-sahabat, apa ada mimpi apa tak? Apa ada mimpi apa tak tadi? Tak ada. Aku ada mimpi gini, gini. Nabi SAW cerita aku bermimpi begini, begini. Kemudian ada juga apa nama, mimpi Nabi SAW adalah wahyu lah. Mimpi Nabi SAW adalah wahyu dan dia adalah benar. Ya? Hadis menjelaskan bahawa isbat azabil qabr, hadis menetapkan adanya siksa kubur. Hadis menetapkan adanya siksa kubur. Maknanya kita semua akan tengok benda-benda macam tu kalau minta jauhlah daripada siksa. Kuburkan hadis Nabi SAW ketika Nabi bersama dengan para sahabat pernah mengkebumikan jenazah seorang sahabat. Maka Nabi SAW duduk diam kan, semua pekat diam. Okay? Lepas tu bila dah dikebumikan sahabat tu Nabi kata Istaizu min azabil qabr. Okay? Istaizu min azabil qabr, kama Muhammad SAW minta berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Maka hadis Nabi sebut hadis yang panjang lebar tu kan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hadis tentang cerita siksa kubur. Seorang sesungguhnya seorang itu apabila kan telah datang kepadanya kematiannya, maka datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka dia berkata, wahai ruh yang baik, keluarkan engkau kepada pengampunan Tuhan, mudah keredaannya. Sampai habis hadis yang panjang. So, sampai kepada cerita azab kubur ni lah. Jadi hadis mengisbatkan tentang azab al-kubur dan kita disuruh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya selamatkan kita daripada fitnah kubur. Kan? Nabi yang selalu ajar kita solat kan? Dalam sebelum salam ataupun sebagai ulama kita selepas salam. Kan? Wallahu'alam. Sebagainya kita sebelum salam kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi
القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Empat perkara kan, minta berlindung daripada empat perkara yang besar ini. Kita akan jumpa kubur dulu, baru jumpa akan akhirat, syurga ataupun neraka. Allahumma inni a'udzubika min azab al-qabr atau min azab jahannam wa min azab al-qabri. Mendak jauh daripada siksa azab neraka jahannam, dia mendak jauh daripada siksa kubur. Mana kuburan ni ada siksa dia lah. Bila ada siksa, dia ada nikmat dia juga. Ya kan? Kita dah baca hadis yang panjang lebar tentang tu kan. Jadi hadis mengisbatkan tentang azab kubur. Da wa anna ba'dal 'usat yu'adzabuna fil barzakh, bahawa sebahagian daripada orang-orang yang maksiat, mereka disiksa di alam barzakh. Dan penyiksaan tu ada. Ya kan? Jadi kita minta berlindunglah kepada Allah Taala sementara kita ni masih ada peluang. Hasilnya kita masih ada peluang dan kita ke arah mendekatinya. Tidaklah berlalu hari demi hari, tahun demi tahun, masa demi masa, melainkan kita semakin menghampirinya. Ya kan? Makin dekat. Bukan dia makin jauh. Umur kita makin lama, makin kurang ke makin tambah? Dia makin kurang. Dah hari ini dah lagi, kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Begitulah seterusnya. Kan, ya firma, ma anta illa kal milh. Tetelasha, summa tetelasha, ka'an lam takun. Kata orang Arab pun, dia kata engkau ni tidak lain seperti, melainkan seperti garam. Garam ni kan, semakin dicair larut, cair, seolah-olahnya engkau tak ada. Seolah-olahnya engkau tidak wujud. Nuh ala nafsika in kunta tanuh. Menjeritlah atas dirimu jika engkau nak menjerit. Walasta bil baqi in umirta umra Nuh. Engkau tidak akan hidup kekal walaupun engkau diberi umur seperti nama seperti mana umur Nabi Nuh alaihi salam. Ha, gitu. Fa ya Abdullah kam yaraka Allahu asiya. Wahai hamba Allah, apakah betapakan ketuhan kau sentiasa melihat engkau melakukan dosa. Harisan ala dunya walil mauti nasiya. Engkau begitu tamak dengan kehidupan dunia. Kumpul harta, kumpul harta. Walil mauti nasiya. Engkau lupakan kematian. Anasita liqa Allahi wal lahda wal thara. Engkau lupakah hari engkau akan bertemu dengan Allah dan liang lahat, dan engkau akan bertemu dengan tanah akan masuk ke dalam mulutmu. Ha? Anasita liqa Allahi wal lahda wal thara wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya. Dan pada hari yang orang semua pakat masam muka, pakat takut sampai ubun-ubun ni habis beruban. Walau anna dunya tadumu li ahliha. Kalalah dunia ini berkekalan untuk ahlinya. Lakana Rasulullah hayyan wa baqiya. Nasya Rasulullah SAW itu akan hidup dan kekal selama-lamanya. Walakinnaha tafna wa yafna na'imuha. Akan tetapi dunia ini akan binasa dan nikmatnya akan binasa. Wa tabqa adh-dhunubu wal ma'asi kama hiya. Maka dosa dan maksiat jadilah macam tu, dia akan ikut kita juga. Dia tak akan tinggalkan kita. Kan? Melainkan kita kena apa nama bertaubat, beristighfar supaya terhapus segala dosa. Kata Allah Azza wa Jalla, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya segala kebaikan itu akan memadamkan segala dosa. Dosa kita boleh terpadam tak? Boleh insya-Allah dengan kita perbanyakkan kebaikan. Perbanyakkan as-sadaqah wal kalimat tayyib, maksudnya bersedekah, perkataan yang baik. Lagi apa dia? Al-amalu as-salihah, amalan yang salih tadi. Okay? Lakukan segala kebaikan supaya apa? Supaya kita ni boleh rasa bahawa dosa kita terpadam. Bahawa Allah Taala padamkan dosa-dosa kita. Ha, kan? Begitu. Supaya apa? Supaya dia tak mahaib dan memalukan kita di mahsyar nantilah. Begitu. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang maksudnya jawaz talkhis al-ilm. Harus kita meringkaskan ilmu pengetahuan tadi. Cerita secara ringkas. Cerita maknanya tanpa panjang lebar. Cerita ringkas supaya orang boleh faham, orang boleh maknanya hadam, orang boleh amalkan, orang boleh ikut. Gitu. Harus. Macam Nabi yang selam cerita dalam mimpi ni kan, cerita secara ringkas. Hadis juga menjelaskan bahawa
maknanya ugutan terhadap mereka tidur, terhadap orang yang tidur tanpa melakukan solat. Tidur maksudnya maghrib mengantuk kan, pukul 6:30 mengantuk lah. Tidur maghrib tak solat, insya tak solat, subuh tak solat, zuhur esok baru solat. Tapi jarang tengok orang jenis, kalau jenis orang macam tu kan, sejak solat, sejak tak solat ni orang apa ni. Kan? Mana orang jenis tak solat lah. Sekejap solat, sekejap tak solat. Mana orang jenis tak solat, dia tak tahu apa maknanya solat tu. Kepentingan solat tu dia tak tahu, dia tak faham. Dia tak ada apa-apa bagi dia. Nantilah qadha lah. Last kali, tunggu umur 60 ni baru qadha. Pencin. Pencin. Jadi maknanya kan tadi kan orang tu dia tak tidur, dia tak solat, dia tidur, maka disiksa dia. Kemudian hadis juga mengugut tentang apa nama orang yang menghafal Quran kemudian dia tinggalkan Quran. Dia hafal Quran sebelum ni, lepas tu dia tinggal Quran terus 30 juzuk hafal, lepas tu terus baca balik ingat juga qul ya. Bahaya. Maksudnya dia meninggalkan Quran lah. Kita tak boleh tinggalkan Quran. Mana bila kita tinggalkan Quran, kita tidak beramal dengan Quran lah. Kita baca Quran ni untuk diamalkan. Bila kita tak baca, mana kita tak beramal dengan Quran. Hadis juga menjelaskan tentang apa nama ugutan terhadap para penzina dan pemakan riba dan orang yang berdusta dengan sengaja, dan ia adalah termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Kemudian hadis juga menggalakkan kita atas menuntut ilmu. Kan? Menuntut ilmu dan mengikuti mereka yang apa nama dalam menuntut ilmu ataupun orang yang berilmu, ikut penuntut ilmu. Kita berilmu, menuntut ilmu dan mengikut bagi penuntut ilmu. Jadi biarlah ilmu kita ni, hidup kita ni penuh dengan, habiskan masa kita dengan apa nama menuntut ilmu. Bukan kita kata 24 jam pun belajar ni, cari 1 jam ya kan, 1 jam 2 jam belajar, dengar, tak pergi kelas kita dengar apa nama ni, live stream ni kan, kita dengar dalam YouTube, atas kereta kita boleh dengar YouTube ni, dengar menyanyi, dengar apa mengarut kan. Buka naik kereta, buka lagu, buka muzik, buka, cuba buka ceramah Radio Akim. Radio Akim pun muzik juga, menyanyi juga kan. Jadi apa nama radio-radio sunnah ni kita di Malaysia tak ada, tapi kalau di Indonesia ada, tapi kalau kat Johor, Johor Bahru tu dia boleh dapat. Dia punya Hang FM, Hang FM. Kan? Semalam kat JB semalam. Jadi sebab kat JB kawan buka radio lah kereta. Oh, dengar cara dengar. Kan? Dengar. Sampai habis. Hang FM. Hang FM. Dia apa-apa kan? Kosong apa nombor, tengok nombor apa? Dia punya nombor kod tu saya lupa lah. Kita tak pernah dengar radio, dia perlu buka, kita tak tahu kan. Gitu. Jadi dengar radio sunnah. Ceramah. Dia Quran, ceramah, tafsir, kelas. Tapi tak apalah, kita di sini tak ada, kita buka YouTube lah. Kan? Ada handphone, masing-masing ada handphone. Jadi kita buka YouTube, dengar ceramah ustaz tu, jangan tengok juga, jangan dengar ceramah ustaz selebriti kan. Ustaz selebriti ni kebiasaannya macam tu lah, selebriti kan. Nak bagi orang gelak-gelak, nyanyi lagu Hindustan. Kan? Zikir pun lagu Hindustan. Ni apa benda ni? Nabi tak pernah belajar buat kerja macam ni. Nak nyanyi-nyanyi, buat lagu zikir, lagu Hindustan. Baca Quran pun macam apa lagi baca. Semua nak bagi orang gelak, nak bagi orang, nak tarik orang. Kan? Kita ni nak tarik orang tu memang kita dakwah tu untuk menarik orang. Tapi Allah kata, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'adhatil hasanah. Ya, bil hikmah, hikmah daripada Al-Quran dan Sunnah, cara Nabi SAW menarik para sahabat tadi kan, berdakwah. Nabi tak pernah duduk menyanyi-nyanyi nak dakwah orang. Dan mau'izah hasanah, mau'izah al-hasanah, peringatan yang baik, ajak orang. Orang nak ikut, itu bukan kerja kita. Orang tak mau ikut, bukan kerja kita juga. Kerja kita cerita saja. Wama alaika illa al-balagh, tugas engkau hanya sampaikan. Tapi uslub dan cara ikut syariat yang Allah Ta'ala ajarkan, ikut cara Nabi SAW menyampaikan. Orang benci ke? Bukan kerja. Kita cerita yang baik. Orang tak mau. Sudah. Macam kita berniaga lah. Dia kata, abang,
Ini barang ni elok bang, ni barang ni original ya. Kan? Dia tak, saya tak kenal, tak boleh, tak tahu. Kenal sudah, bukan kita boleh paksa dia. Mana ada menegar paksa? Menegar paksa kan? Orang tak beli, kita tak pistol di kepala. Beli! Dia beli, okey, selamat. Tak apa, pergi. Itu mana ada. Baik, hadis juga menjelaskan tentang kelebihan para syuhada. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi kita ni ada peluang dah untuk mati syahid. Ada. Tak sendiri nak pergi perang. Oh ni nak cerita pasal pembunuh orang apa ni. Janggut-janggut ni. Penganas ni. Kan? Siapa penganas? Ampahlah penganas. Kan? Kita bukan penganas. Kita ajak orang kepada kebaikan. Kita ajak orang selamatkan nyawa mereka. Dunia akhirat. Selamatkan tubuh badan mereka. Dunia akhirat. Jangan sakitkan diri kamu. Di dunia. Jangan sakitkan diri kamu. Di akhirat. Kita ajak orang macam tu. Jadi macam syahid kita doa lah kepada Allah Ta'ala. Macam Umar radhiyallahu ta'ala anhu berdoa, Allahumma rizukni syahadatan fi sabilika. Umar berdoa dekat Nabi, dekat, minta dekat Allah Ta'ala, ya Allah rezekikanlah aku mati syahid. Ni kita umur kita tak tahu tinggal berapa lama ni, kita minta lah. Buat tak minta. Tuhan suruh kita minta. Bila kita minta, dia bagi. Tak misalnya mati di medan perang. Di mana ada perang ni, perang tak mana. Mana ada perang. Ya kan? Jadi siapa yang minta kepada Allah Ta'ala dengan penuh hati ikhlas dia minta untuk mati syahid, Allah akan sampaikan dia ke derajat orang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas hamparannya. Allah marzuqni shahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladi fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita duduk dekat dengan Rasul, berjiran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya kita ni di dunia di alam barzakh dapat bersama dengan Nabi Islam, dan di akhirat dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam seorang sahabat tu, ya Rasulullah, aku ni bila aku duduk di rumah kan, aku tak sabarlah nak mari tengok muka kau. Lam asbir hatta ati wa araka. Aku bila balik rumah, ya Rasulullah, aku tak sabarlah duduk di rumah ni, tak seronok. Duduk di rumah tak seronok. Duduk teringat Rasulullah SAW. Macam kita lah duduk di rumah tak seronok. Teringat kerusi kita di Yayasan Taklim. Siapa duduk kerusi korang ni? Siapa duduk kerusi korang ni? Kan? Tak seronok. Begitu sahabat-sahabat tak seronok. Dia cerita kat Nabi. Dia kata kat Nabi SAW. Kan? Aku tak seronok. Tak sabar nak datang tengok kamu. Sehingga bila aku tengok kamu, baru aku seronok. Dan bila aku teringat pula, ya Allah, bila ya Rasulullah, bila aku teringat pula, nanti bila engkau mati, aku pun mati, engkau, Allah Ta'ala letakkan engkau di darjat engkau yang sepatutnya, dan aku berada di darjat yang lain, kan? Aku teringat tu, jadi tak seronok. Dan aku teringat, maknanya, bila engkau masuk syurga, aku masuk syurga, aku tak akan dapat melihat kepada engkau. Sebab macam tu sekali sahabat-sahabat ni kan? Hubbun. Hubbuhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Sayang, sayang semua, tak boleh cerita lah. Sebab tu Abu Sufyan kata, aku pergi jumpa raja semua dah. Abu Sufyan kata, wafatu ala al-muluk. Okay, aku pergi jadi apa nama dia panggil apa? Utusan. Jumpa raja, jumpa Kaisar, jumpa Kisra. Maharaja-maharaja Rom Parsia aku pergi jumpa. Aku tak pernah tengok bahawa apa nama pengikut-pengikut depa, rakyat-rakyat depa ni mengagungkan depa dengan begitu hebat macam mana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Sampai macam tu. Orang hak baik dengan raja ni, mahal dia maknanya dia ada sesuatu penasihat-penasihat ke apa ke, depa ni ada sesuatu ke kepentingan. Cuba raja tak bagi apa dekat dia. Kan? Pangkat Datuk pun tak dapat, gaji allowance pun tak ada, apa pun tak ada. Siapa jadi penasihat? Baik aku duduk rumah aku tanam sayur, buat kebun sayur. Depa nak jadi penasihat ni, depa tentu ada pangkat, ada kedudukan, ada allowance, kereta, rumah. Kan? Itu maknanya pangkat. Bukan sahaja orang nak pangkat. Kalau dapat pangkat tapi tak ada apa. Pangkat Datuk tapi masih lagi berkebun. Kebun sayur. Datuk. Datuk tak nak kan. Jasa saya sebagai pekebun sayur. Sebab tu saya dapat pangkat Datuk. Mana ada. Tak ada. Tak ada. Eh. Ha. Ada kah? Ada pekebun sayur dapat Datuk. Datuk tu dapatlah Datuk original.
Satu ori. Baik, hadis juga menjelaskan barang siapa yang sama pahalanya dan dosanya, Allah Ta'ala bebaskan dia. Tapi jangan jangan bagi sama. Oh, tak apa. Hari ni kita 10 kebaikan lah, baru satu dosa buat. Kira tulis dalam buku 355. 555. Buku 555 tu kan? Tak pernah tengok dalam buku tu lah ni. Ada lah. Buku 5 kongsi lah, buku hutang. Kampung. Kalau kampung ada, di Pekan pun ada lah. Okay, kan? Begitu. Jadi maknanya, kita ni bila sama dosa dan pahala kita, mana tahu kan? Kita tak tahu dosa kita ni, sebab tu kita ni suruh buat baik, buat baik, buat baik. Dan kita tak lari daripada dapat buat, tak boleh lari daripada salah juga. Dan kita terbuat salah juga. Dah buat dah. Memang sengaja buat. Dia kalau tak sengaja buat, dia tak ada dosa. Allah termumpat. Mana ada termumpat? Tak ada. Tak ada termumpat. Dia mumpat ni so sengaja. Dosa. Minta maaf lah kawan-kawan kan. Jadi gitulah kita kan, kalau kita kawan-kawan ni kan macam tu kan. Oi, aku pun salah mumpat kan. Kalau ada salah silap tu mumpat minta maaf. Dia ada aku pun macam tu juga. Dan kita pula hang mumpat aku apa cerita balik. Kan. Dia kata hang tak nak mumpat aku. Kelai pula. Hang tadi nak minta maaf. Aku kalau minta maaf, kalau terumpat hang, aku minta maaf lah. Dia kata, umpat aku mah. Abang. Jadi kita, jadi gitu. Jadi kita minta maaf sama-sama lah. Mana ada orang maksum kita ni. Ya. Selamatkan kawan. Sebab tu kita di akhirat, di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis kan. Bahawa kita ni bila dalam syurga, insyaAllah, kita teringatkan kawan kita. Tu kawan-kawan kuat kursi ujung tu, Isan Taklim tak nampak pun. Mari, Isan Taklim belajar. Mengaji hadis, mengaji tafsir. Tak nampak. Ya Allah, tak nampak kawan-kawan kami duduk mengaji sekali, tak ada. Ada piklah kali kami, tak ada. Ada semayang kali kami, tak ada. Allah Ta'ala suruh pergi cari. Pergi cari. Mana tahu dengan takdir keadilan Allah Ta'ala dia buh orang tu dalam mereka. Allah suruh pergi cari. Pergi jumpa. Bawa keluar. Ni hadis yang cerita orang yang separuh cantik, separuh tak cantik tu. Dan maksudnya, sama dosa daripada pahala sama. Timbang-timbang dia jadi macam tu. Timbang ni sama. Dacing tu kan, dacing tu. Dulu kita panggil kati lah. Kati. Tak tu sama. Tak sengit mana pun. Orang macam ni, Tuhan bebaskan mereka jugalah. Tapi tu lah separuh tak elok, separuh elok. Jadi mana disuruh mereka tadi masuk dalam sungai syurga tu. Keluar-keluar, comel lah. Keluar-keluar, comel. Tapi kita tak mahu lah. Contoh kalau kita nak lah. Mana lalu ke atas sirat tu macam kilat lah. Kan? Laju. Macam kuda yang paling laju. Tapi minta yang paling laju lah. Surat tadi. Mana kita mesti lalu juga. Semua orang kena lalu. Tak boleh kata. Kan? Hak nak masuk syurga tempat hisap pun lalu juga. Tapi mereka sepantasnya lah. Kan? Yang hak paling teruknya mengesot. Mengesot jatuh ke bawah. Keluar apa nama? Kalalip tu kan? Pencakok dalam daripada apa nama? Daripada neraka jahanam tu. Cakok orang tu. Surat tadi. Cakok. Kan? Dapat masuk dalam. Ada yang terlepas juga, luka-luka. Ada juga yang terlepas tapi luka sampai qantarah tu lah. Lintas surat tu qantarah dulu. Dia tak terima masuk syurga. Tunggu kat qantarah dulu. Bersih semua dulu kan. Minta maaf, habis kosong tak ada apa, baru masuk syurga. Jadi benda ni semua kita akan lalui. Hari ni kita cerita, nanti kita tengok. Ya, begitu. Kemudian masuk bab yang seterusnya, bayan ma yajuzu minal kadhib. Bab menjelaskan tentang apa yang harus daripada dusta. Oi, boleh bohong ke? Dia ada kata bohong sunat. Ada yang bohong fardu. Macam mana? Kalau orang tu nak bunuh orang, dia tengah duk hangat, tengah duk geram bawa parang ni. Dapat orang ni guna cincang ni. Mana nampak dah? Tak nampak pada hadut bawah meja rumah kita. Tak ada. Dia, aku nampak dia macam dia lari ke sana. Tu wajib takkan kata mana bohong dosa pula. Tak maaf lah, aku terpaksa beritahu lah. Kan? Bila, cakap pun bila kawan tu dah mati dah kena bunuh. Ya, sorry lah aku beritahu dia. Aku takut dosa, hang mati tak apa lah. Bukan macam tu. Selamat nyawa orang tadi wajib kan. Jadi bohong, kena cakap bohong.
Ataupun sebahagian digunakan sebagai tauriah. Tauriah ni maknanya kita tak bohong. Kita cakap betul tapi makna lain. Macam Nabi SAW lah, Nabi hijrah kan. Hari hijrah tu, sisih orang, orang tanya, ni mai pada mana ni? Mai pada air. Kata Nabi SAW, mari daripada kawasan ber... Nabi kata, min ma'in, daripada air. Oh, kawan tu faham kata, oh, dia mai daripada kawasan yang berair. Wadi sana lah. Padahal kita ni daripada air. Wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin. Eh, kan? Dia yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air. Maka kita daripada air. Maksudnya Nabi bukan cakap bohong. Tauriah. Tauriah nama dia, tauriah. Bukan tauliah. Tauliah jaiz bagi. Eh, bukan tauliah, tauriah. Rohri. Jaiz bagi, bukan semua jaiz bagi dah yang jaiz tak bagi kau. Baik. Begitu. Dia kata Syekh Salim bin Ain al-Hilali hafizahullah dalam kitab syarah dia. Selepas bab ni sebelum dicerita pasal hadis, i'lam annal kadhiba, ketahuilah bahawa pendustaan itu, bohong itu, wa in kana asluhu muharraman, walaupun asalnya haram, fayajuzu fi ba'd al-ahwal, maka kadang-kadang dia jadi harus. Bisyurutin, dengan beberapa syarat. Qad awdahtuha fi kitab al-adhkar. Aku dah ceritalah syarat-syarat itu dalam kitab al-adhkar. Dan ringkasannya dia kata, ringkasan syarat-syarat itulah. Bahawa al-kalam wasilatun, perkataan itu walisat wasilatun ilal maqasid, bahawa dia adalah perantara untuk sampai kepada tujuan. Ha. Jadi fakullu maqsudin mahmudin, maka setiap maksud tujuan yang terpuji, yumkin tahsiluhu bighairil kadhib, barangkali kita boleh mendapatinya dengan tanpa berbohong. Yuhramu al-kadhibu fihi, maka diharamkan berdusta padanya. Wa illam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib, kalau tak boleh dapat melainkan dengan dusta, jazal kadhibu, maka harus kita bohong. Thumma in kana tahsilu dhalika al-maqsud mubahan, kalaulah untuk menghasilkan maksud itu harus, maksud adalah harus, akan kana al-kadhibu mubahan, adalah bohong itu harus. Wa in kana wajiban, kalau wajib, kana al-kadhibu wajiban, kalau maksud tu wajib. Contohnya menyelamatkan nyawa orang tadi. Ya kan? Menyelamatkan nyawa orang wajib, maka wajib kita bohong. Faham? Fa idza ikhtafa muslimun min zalimin yuridu qatlahu. Saya kata tadi lah. Apabila seseorang muslim menyembunyikan diri daripada orang yang nak bunuh dia, atau akhadha malahu, atau orang tu nak ambil harta dia, wa akhfa malahu, dan dia sembunyikan rahsianya. Wasu'ila insanun anhu, dan ditanya seseorang tentang apa nama, tentang orang yang nak dibunuh tadi kan. Mana dia? Kau nampak dia tak? Mantap nampak dia tak? Duduk bukan parang lah. Eh tak ada, saya nampak dia lari belah tu lah. Padahal dia duduk sini lah, belakang pintu rumah kita. Ini mana ni wajib. Wajib al-kadhibu bi-ikhfa'hi, wajib kita berdusta dengan menyembunyikannya. Wa kadha law kana indahu wadi'atun. Begitu juga kalau dia ada simpan harta, apa semua harta kan. Jadi maknanya orang nak rampas harta dia. Dia kata dah simpan apa, tak ada apa. Tak ada apa. Okay. Wajib al-kadhibu. Contohnya orang penyamun masuk rumah. La qadar Allah lah. La qadar Allah. Supaya Allah tidak mentakdirnya penyamun masuk rumah. Dan dia tak parang di leher kita. Dia kata, mana lagi harta? Saya tak ada harta. Ini yang ada. Apa dia? Baju 45 lain ni saja yang ada. Okay. Bawah padahal eh? Bawah apa nama tikar dia tu ada duit RM500 ke kan. Ha gitu dia, mana dia bercakap macam tu. Baik, wal ahwat hadha kulluhu an yuwarriya, maksudnya yang terbaiknya dia buat tauriah lah. Yang terbaiknya kita ni buat tauriah. Tauriah macam tadi lah. Kamu daripada mana? Kami daripada air. Ya. Eh? ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه. معنى التورية ini maksud dia memang cakap betul, tapi orang tu faham faham lain. Sebab satu perkataan boleh faham banyak makna kan. Ha gitu.
Jadi tauriah ni dipanggil sebagai dusta lah, tak dipanggil sebagai bohong. Para ulama berdalilkan dengan hadis harus berdusta pada keadaan, pada satu keadaan, dengan hadis Ummu Kalthum radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah SAW yaqul, bahawa dia mendengar Ummu Kalthum radhiyallahu anha, dia dengar Nabi SAW bersabda, laysal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih. Bukanlah orang yang berdusta itu orang yang mengislahkan di antara manusia. Contohnya kita mesej ke kawan kita, "Woi, tadi aku jumpa Ali." Kan kita tahu kawan ni tak cakap lama lah. Kan? "Woi, Abu apa nama, Umar ke apa ke, dia ni menyesal lah apa yang dia dah berlaku di antara kamu berdua ni. Dia nak cakap benda segan." Jadi dia bagi ketahu kat aku lah, dia kirim salam ah. Lepas tu dia kata salam, dia bagilah limau purut ni, 4-5 biji. Ya kan? Daun limau purut, serai, apa semua, lengkuas. Kirim. Dia tuanglah buat tuan jam, hantar ada sikit. Padahal bukan dia pun, kita punya. Kita pergi beli perjah tuan jam, ayam pun bagi dia kan. Kita abang kata, Abu tu bagi, Abu. Dia kirim salam. Dia kirim kan ni. Padahal kita bohong, korang tak tahu apa pun. Yang buat tom yam, dia bagilah kukul kalau nak masak tom yam. Tom yam merah ke, tom yam putih ke. Kirim lah kat dia semangkuk, dia kata. Dia pun, tak apa. Dia pun seronok balik masak tom yam apa semua tadi. Dia pergi hantar kawan tu, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Kutuk-kutuk juga. "Oh, apa ni, tom yam ni?" Kan, ambil lah. "Oh, dia hantar tom yam buat aku." Padahal kawan tadi muruk. Dia tak buat pun. Dia tak bagi pun barang tu. Ini mengislah. Ini orang yang bukan kazab. Tengah tu bukan kazab lah. Bukan pendusta lah yang mengislahkan di antara orang tadi. Jadi ini bagus lah. Kita jadi kawan kita, bertemu balik kawan kita yang putih ni. Putih hubungan silaturahim ni kan. Hak bawah tu kan. Putus sedara menyebut. Mulai hari ini kita putus sedara. Putus sedara. Nah, jangan duk putih kan. Putih sedara ni pendek rezeki ya. Pendek rezeki, pendek umur. Tu yang duk menega tak jadi, tak jadi menega goreng pisang. Tak jadi lah kali celup selipar tepung goreng. Jual. Tak boleh lagi lah tak ada. Selipar celup tepung goreng. Dah menega tak laku ingat dia tak? Baik. Dan dalam Muslim dia tambah pula satu riwayat. Qalat Ummu Kulthum, kata Ummu Kulthum radhiyallahu anha, la wa lam asma'hu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas illa fi thalath. Aku ni tak dengar benda tu melainkan pada tiga perkara yang boleh mohong ni. Mohong ni tiga perkara yang boleh. Ta'ni dia masukkan al-harb, ketika perang. Ingat tak kisah perang apa nama Khandaq tu kan? Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia terlupa nama dia lah. Orang lain, orang musyrikin tak tahu dia masuk Islam ni. Orang Yahudi di Madinah pun tak tahu dia masuk Islam. Dia duduk pergi tunjuk ke mereka, kata dia, aku nak pergi nasihat kampak, apa juga elok sikit. Orang Yahudi di Madinah tu kena percaya. Mereka asal lagi, mereka pergi buat baik dengan Muhammad ke apa kan. Mereka duduk takut kamu nanti bila kamu menang ataupun kamu kalah ke, kamu lari tinggalkan mereka di Madinah, mereka nak pergi mana? Nanti Muhammad dengan sahabat-sahabat main serang mereka macam mana? Kamu boleh nak buat baik dengan mereka, tapi minta syarat. Minta syarat, maknanya syarat apa dia? Kan, minta orang mereka 10 orang main kat kamu. Kalau mereka bohong, kamu bunuh buat mereka ni. Dia pergi kat Yahudi pun dia kata macam tu juga. Dia buat, dia pun cakap, ni dah lain dah buat Yahudi ke Madinah ni. Buat Quraisy kata. Kan, tentera sekutu kata tadi kan. Jadi akhirnya mereka tadi berpecah. Dengan sebab seorang sahabat yang baru Islam tadi kan, dia buat propaganda ni kan. Begitu. Ini dibenarkan dalam peperangan. Dan yang keduanya, mengislahkan di antara manusia. Tengok kawan kita duk kelai kan. Gaduh ya semua. Tip cerita buat macam tu lah. Macam mana nak buat bagi depan ni baik semula ni. Apa je lah. Gitu. Yang ketiganya, hadithul rajul imra'atahu. Cerita kisah sembang seorang suami kepada isterinya. Dia kata, hantar lah atas muka bumi, tak ada lah orang lebih cantik pula.
Bulat pun kalah tau lah. Kan? Bulat pun kalah dengan hang ni tau. Kan, bini dia masak sedap ke apa kat dia kan, dia kata, tak ada dah manusia masak time komunis sedap macam ni. Kecuali mak aku lah, mak aku mati dah. Nah, padahal bini dia masak sikit tak sedap. Dia masak sedap ni. Dia chef. Kan? Bini dia tukang jahit. Jadi bini dia tukang jahit tak kerti masak. Minta masak tuan jam. Tuan jam pun buat ni tuan jam merah. Ha? Tuan jam merah blender cabai green lah bu. Hirup-hirup ni bukan tuan jam. Asal pedas pun tak tuan jam pun tak. Apa benda ni? Kan, tapi dia kata. Kan? Ayak cili bu. Serai pun tak bu. Hmm. Ini. Jadi cerita sembang seorang lelaki dengan isteri dia dan cerita isteri kepada suami dia. Nak bagi isteri dia seronok tadi kan? Nak bagi suami dia seronok sembang tu tak apa. Padahal lah hati dia kan, kan tak mana pun. Kan? Tapi nak bagi isteri dia tadi seronok, letih-letih jadi semangat. Motivasi. Kan? Kau satu baru tidur pasal apa? Duk kemai rumah apa semua, duk masak habis kan? Dia semangat. Lepas lelaki dia puji dia. Tak ada orang sedap masak sedap atas muka bumi ni. Kedai tom yam sebelah tu pun kalah. Baik. Pengajaran daripada hadis, man aslaha bainan nas la yusamma kadziban madzmuman. Orang yang memperbaiki hubungan di antara manusia tak dikatakan dia tu sebagai pendusta yang dicela lah, pembohong. Betul kan? Dia kata hanya nak bohong. Ya betul dia kata aku nak bohong kot. Kita cuba nak islahkan dia dengan kawan kan? Dengan kawan dia tadi. Dengan salam lah. Dengan salam. Dengan salam, lepas tu dia bagi pulak ni, barang ni. Apa? Kuih cakui. Kuih cakui. Kuih cakui orang suka. Saya tak suka kuih cakui. Tengok pun penin. Cuba macam mana? Dia bagi ni. Hanya nak mohon. Hang pasal hang sendiri yang jual kuih cakui. Takkan? Takkan? Nah, dia kata kita. Dah betul kita kata dah betul pula kan. Dah dah betul pula ha begitu. Jadi dia kata jangan bohong, kita aku tak bohong. Sungguh ni tak bohong ni. Tapi bohong memang kita bohong sungguhlah. Tapi kita nak pada pergi depa tu jadi elok balik. Ha ni tak dinamakan kadziban madzmuman begitu. Apa dia dusta yang dicela itu? Al-kadzib al-madzmum, dusta yang dicela alladhi tahsulu bihi madarrah, yang terhasil dengannya kemudaratan. Maksudnya kita melaga-lagakan orang bohong. Orang tu tak kata apa, kita kata dia kata hang teruk tahu. Dia kata tak ada benda yang tak elok melainkan semua dia kata hang. Oh, dia, eh. Dia kata apa lagi? Hang fikir hang benda tak elok. Apa dia? Semua dia kata hang. Oh, kamu tu capang telinga. Merah dah telinga. Cabut parang. Kelah jenis orang dulu-dulu kan. Kelah parang orang dulu-dulu lah. Orang lah ni kan. Macam-macam lah. Tak ada. Tapi cari Tok Bomor. Okay. Tak sengah ya. Cari Tok Bomor. Okay. Ustaz tolong tengok saya orang ni. Oh, Ustaz. Lah ni orang panggil Tok Bomor Ustaz. Okay. Tok Bomor Ustaz. Dia bertukar lah nama. Jadi bomo orang dah ustaz orang duk cerita bomo ni gini-gini. Duk buat kerja syirik, tukar nama jadi ustaz. Kemudian, itulah. Hadis menjelaskan, maknanya harus berdusta pada tiga perkara tadi kan. Itu waktu perang, nak mislahkan di antara orang tadi. Dan cerita suami kepada isteri, cerita isteri kepada suami. Nak bagi suami tu jadi seronok. Macam kisah Ummu Sulaim. Ada kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Kan Abu Talhah ni kan dia ada baby, dia kahwin dengan Ummu Sulaim tu janda lah. Kan betul boleh anak, baby. Adik Anas Anas bin Malik satu mak. Pak lain. Jadi bila dia keluar rumah tengok baby dia tengah tak sihat kan. Tak apa dia balik petang malam dia balik. Kan anak dia mati dah, dia pun ke bumi sihat dah. Kita kalau orang bumi anak kita tak beritahu kita kan, kita koyak biar kelambu-kelambu. Kan? Tarik biar langsir-langsir. Pasal pun tak beritahu kat aku kan? Jadi tak beritahu, dia bumi siap lah. Anak dia tadi. Ni nak cerita kata orang kita ni kadang-kadang kan. Saya duduk tengok jenazah dah sampai di kubur dah, sampai sejam tak sampai lagi. Tunggu dia beradik bila kulim main ni. Dan dah tunggu nak nombor nantang pula.
Tunggu tadi. Kita pun dah berpeluh habis dah. Duduk tunggu. Hei, tak boleh turun-turun lagi. Pasal apa tak boleh turun lagi? Nak buat keluar kah? Memang dia buat talqin. Lepas tu buat talqin pula. Eh, kita pun nak pahala lah. Tengok lah kena pergi semayang jenazah lagi. Surau masjid. Jadi kita pun pergi kubur tu kan. Naklah dua qirat ni. Dua qirat ni banyak lah. Dia tunggu-tunggu mah. Kita pun dah payung tak bawah. Dia tumpang payung orang. Orang tu ubah kita pergi kan. Ubah kan. Palung lah palung. Bagi banyak payung lah. Tak apa lah palung lah. Ha, gitu. Nah, jadi mana yang nak tunggu-tunggu. Tunggu siapa? Tunggu dia. Berarti bila kulin tak sampai lagi. La ilaha illallah. Tak mana lah. Tadi dekat dah. Dekat sama mana. Tadi dekat dah. Dekat dah. Lah ini kita balik. Kita pun tak tahan lah. Balik. Pasal apa? Pasal dia pun dapat talqin juga. Kan? Jadi sebetulnya dia tunggu apa? Cepat kan? Ha ni. Kisah Umur Sulaim tu kan? Laki dia tak balik pun. Dia kebumikan baby tadi. Tanya anak aku mana? Ah, anak okey. Anak okey kan? Hadis kita dalam Riyadu Salihin juga lah kita baca dulu. Lupa dapat apa pun. Lama lah. Belah-belah tahun lah kan? Baik, cerita dia macam tu lah. Boleh. Boleh apa? Boleh pada tiga. Berdusta pada tiga perkara tadi. Kita masuk ke labak. Apa nama? Bab yang baru. Bab al-hathi ala tathabbuti fima yaquluhu wa yahkihi. Bab galakkan supaya kita ni nak cerita apa-apa kita ambil kepastian dulu. Jangan main dengar-dengar tak ada habis cerita dengar dah cerita dah ke orang dah. Cerita kau tu cerita tak habis lagi kita dah. Kita baca mesej WhatsApp tak habis lagi baru 3 baris baca forward dah. Padahal orang tu nak beritahu kita ni hadis ni hang sibak kat orang ni hadis palsu. Dia baca-baca ni kalau siapa buat gini-gini dapat pahala gini. Oi bagus ni. Sang 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 sambung. Forward. Kan? Lepas tu kat orang apa-apa. Ini hadis palsu lah kenapa sebarkan. Ha, hadis palsu. Oh, rupanya kawan dia hantar hadis tu dekat dia nak suruh dia. Jangan duk sebar kat orang. Hadis palsu. Bawah tu kawan dia tulis. Jangan sebarkan. Ha, ni. Kan? Ngaji tak habis orang kata. Maksud dia baca tak habis. Semangat. Ngaji memang tak habis lah. Ngaji tak habis. Dia baca tu tak habis. Kenapa baca pergi habis? Tu sebab tu nak jawab soalan. Bagi orang habis tanya lu. Ni orang tanya tak habis lagi. Kita jawab lah. Orang tak ada tanya, jawab lah. Atau lagi teruk. Baik. Jadi kita kena ambil kepastian pada apa orang yang nak cakap, nak cerita ni kan. Kita nak sampaikan sesuatu. Biar benda tu betul ada. Pasti. Firman Allah Ta'ala. Fa'la'udzubillah minasyaitan rajim. Surah Isra ayat 36. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu, maknanya bercakap. Kamu ambil keputusan dengan apa yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Ya, orang kata puak ni Wahabi, kita pun kata puak ni Wahabi. Orang tanya kita Wahabi tu apa? Aku pun tak tahu. Ya. Wahabi ya? Ada polis tu tanya saya. Wahabi kah? You ni Wahabi kah? Saya kata, Wahabi tu apa? Tu seluar senting. Seluar saya memang macam ni. Ya kan? Saya tak payah tak pakai seluar bawah buku lali. Kan? Dia tengok Wahabi, seluar senting. Itu berlambak-lambak pasal raya orang tak pakai baju seluar senting. Itu pakai singlet. Ya kan? Pakai singlet, naik apa, komputer apa, seluar senting. Itu tak Wahabi pun. Jadi macam tu. Baik, jadi kita tak nak mengetahui. Tengok orang tu kata, orang ni kata Wahabi. Pok-pok Wahabi ni kata Tuhan dari atas aras. Bukan orang kita kata, Tuhan kata. Mana dia pun ni tak baca Quran. Pok-pok ni dia pun tak baca Al-Quran. Hak duk kata ke orang ni. Bisa macam tu lah. Dengar, cuba dengar dia pun duk ceramah kan. Pok-pok Wahabi ni kata Tuhan atas arash. Allah kata dalam Quran, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Allah Ta'ala kata. Bukan kita kata. Ya. Oh, pok-pok Wahabi ni kata Tuhan ada tangan. Bukan kita kata. Tuhan kata. Bal yadahum mabsutatan. Tuhan kata. Hampun ni tak baca Quran lah mananya. Depa tak berani baca Quran, takut jadi sesat. Tuan sebut, Tuhan sebut tangan ni macam mana ni? Tangan ni. Tuhan sebut taharah ni macam mana ni? Jadi Quran tak boleh baca.
Kalau baca Quran tanpa guru sesat. Tak baca Quran. Tapi dia baca jugalah. Baca Yasin. Itu pun atas kepentingan-kepentingan tertentu lah. Kan? Buat ayat penawar untuk anak Faisal SPM. Hari ni start SPM lah kan? Tak habis tu. Baik. Allah Ta'ala kata macam tu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu duduk bercakap. Duduk kan? Sebarkan benda yang kamu tak ada kepastian tentangnya. Orang kata orang tu Wahabi, kita berkata orang tu Wahabi. Orang tanya balik kita, kita pun tak tahu pada. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 18. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Dia tidak melafazkan. Yalfidh, yalfidh maksudnya melontarkan perkataan. Illa, kecuali di sisinya ada raqib. Malaikat yang ditulis amalan dia, wa'atid. Ada malaikat. Raqibun atidun, malaikat yang ditulis amalan kita tadi kan. Dia pun ada shift dia banyak, bukan satu lah. Malaikat ni banyak. Hadut dengan kita hak malam tadi ni kan. Depa sampai pagi tadi ya. Lepas tu naik pula tu, dua tu naik. Lain pula turun. Sampai kita mati ya. Naik. Hak dua tadi kan. Turun dulu, turun hak dua naik pula ni. Begitulah shift dia bawah, tiap-tiap hari. Saya dua hak kita ni duduk dengan kita sampai bila? Sampai waktu. Waktu asar ni kan. Turun hak lain pula. Duk tulis apa yang kita duk cakap ni. Kalau kita tak cakap banyak, kuranglah tulisan ni. Kalau cakap, cakap benda yang baik lah. Baca Quran, zikir, istighfar, nasihat. Oh, naik benda-benda yang baik. Ilaihi yas'adu kalimut tayyib kan. Ha, gitu. Kepadanya, kepada Allah Ta'ala naiklah perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang baik. Naik ni ke mana? Kiri ke? Kanan ke? Bawah ke? Naik ke mana? Atas. Ilaihi, kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Yasa'adu, naik. Al-kalimut tayyib, segala perkataan yang baik. Jadi Allah di mana? Di atas. Jadi maknanya, puan-puan yang terjemah macam mana? Ilaihi, kepadanya, nyah tu siapa? Ini gitu. Ini mengisbatkan uluwillah. Mengisbatkan ketinggian Allah Azza wa Jalla wa fauqiyatihi, dan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah di atas segala makhluknya, ba'in an khalqihi, tidak bersama dengan makhluknya. Kan? Arasy Allah, arasy Allah adalah makhluk. Allah bukan menimpa di arasy tu. Kita sebut apa yang Allah Taala sebut. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah di atas arasnya istawa. Istawa bersinggah sana. Begitulah perkataan istawa tadi. Di atas. Al-'ulu wal-irtifa'. Istawa maknanya 'ulu, tinggi dan terangkat di atas. Azza wa Jalla. Hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cukuplah bagi seseorang itu satu dosa bahawa dia ni bercerita dengan setiap apa yang dia dengar. Segala apa orang cerita, dia pun sama cerita kan. Kecuali ilmu lah. Ilmu wajib kita sampaikan. Balighu anni walau ayah. Semalam jumpa satu je. Kan? Jumpa ada satu ustaz. Kita. Sembang. Ustaz lama. Senior. Ustaz lama. Sifu. Kan? Dia buat sifu. Dia kata ilmu ni macam duit. Dia kata macam duit. Bila dah penuh poket ni, nak buat macam mana? Bagi orang je dah. Duit banyak ni kan? Duit penuh poket ni, nak buat apa? Bagi ke orang. Bagi dia lagi mari. Dia bagi. Dia poket tak pernah duduk kosong. Seluruh poket ada je kertas. Tak kertas resit, tak duit. Tapi dia kata ilmu ni macam duit. Ni persembahan dengan orang tua-tua ni, kita dapat banyak lah pengalaman dan sebagainya kan. Jadi dia kata bila penuh poket ni, kita buat kurang. Takkan kita nak simpan dalam poket sampai penuh lagi. Gaji bulan ni pun dalam poket, gaji bulan depan dalam poket. Ya, kena setahun punya gaji dalam poket ni. Tak rabak poket tu. Terabak ambil duit. Jadi maknanya duit banyak, bagilah korang. Ya, bagi ya. Gitu.
ni buat bagi untuk mak saya, ni bagi untuk pak saya, wakaf mak, wakaf pak, bagi. Jadi kita ni bila duk rajin bagi, dia tak pernah kurang lah. Kalau eloknya jangan duk tengok apa bagi, tapi tengok jugalah, takut resit bagi ke orang. Bagi duit bekah. Tantang tengok tabung lah, nak buah duit lah. Mana tabung? Lalu macam-macam orang minta kan, tengok tabung apa, Syria. Tabung kat apa nama-nama Syria tu, Syria Care ke apa-apa, bubuh. Kan? Kalau pasal banyak RM50, bos hari RM10. Sebulan tak RM300, nak bagi RM300 sekaligus nampak banyak sangat. Banyak sangat ni RM300 ni, bagi sehari RM10. Kan? Transfer lah ni, transfer lah, semua main transfer lah ni. Kan? Main hujung jari saja. Gitu. Dapat pahala dah. Transfer-transfer tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita dah buat dapat pahala lah. Nah, tapi duit tak ada lah, habis lah. Tak apa. Tapi niat nak buat tu dapat pahala. Usah kan. Dia tak perasan dan duit tu dah habis lah. Tak ada lah. Tinggal RM5. Nak transfer apa? Ha, begitu. Jadi mana cukup bagi seseorang itu satu pendustaan boleh cerita setiap apa yang dia dengar. Melainkan ilmu lah. Ilmu kita tak cerita, lupa. Ilmu kita tak cerita ke orang, kita lupa. Tapi bila kita bagi ke orang, dia jadi banyak. Dia jadi duduk kat kita lagi. Ilmu tu. Sebab tu bila kita belajar, kita cerita. Mai belajar sini, balik rumah buka kelas pula. Balik rumah buka kelas, dia pula mengajar. Nah. Oh. Gitu kan. Ada jemaah-jemaah di sini, Masya Allah, mereka dah mengaji punya lama, mereka jadi ustazah mengajar. Dah 10 tahun mengaji kan. Oh. Jadi takkan nak simpan ilmu berkarat. Ilmu simpan di berkarat, maksudnya habis lah. Dia kena cerita apa yang kita tahu. Sebenarnya kita balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Apa kita tu cerita orang. Kawan saya, dia cikgu pencen, Masya Allah. Dia baru belajar sunnah lah. Tak tahu faham sunnah. Dia belajar bab orang cara wuduk Nabi SAW. Nabi ambil wuduk. Dia tengok orang tu ambil wuduk tak betul. Dia tengok orang tu sudah. Dia kata, saya nak buat perkongsian ilmu sikit boleh tak? Aku kata boleh, boleh, boleh. Kita ni cara Rasulullah, saya pun baru belajar lah Rasulullah cara ambil wuduk gini, gini, gini. Tunjuk, wuduk Nabi SAW. Orang tu ambil wuduk macam ni. Kais rambut lah, tau kais rambut. Habis tu, dia ajak. Dia kata, oh terima kasih. Terima kasih. Tu kalau hak kata terima kasih. Hak sebagainya, saya tahu dah, saya tahu dah. Hak tu jenis sombong sikit lah. Kan, jenis memang tak mengaku bodoh tu. Kan? Ada juga orang jenis tu bodoh juga. Jenis tak mengaku bodoh ni kan. Memang dia bodoh tu. Jahil merokak. Tu cerita kat dia. Saya tahu dah. Ada seorang sahabat tu kat dia kata, aku duduk geram lama nak cerita kat kau ni. Macam mana duduk sembayang sebelah aku. Tiap-tiap kali sembayang rambut tak. Dua ikat rambut. Rambut ikat. Kan Nabi larang rambut ni orang lelaki-lelaki. Kita belah rambut panjang ni kan. Bila sembayang, rongkai lah. Jangan dua ikat. Orang lelaki lah, orang perempuan kan, orang kaya habis rambut tu. Orang lelaki. Jadi, lama lah. Cerita sikit boleh lah. Nabi larang ni, apa lama. Kita sembahyang solat ni, kita ikat rambut ni. Masa luar solat boleh lah ikat. Saya tahu dah dia tahu. Oh, tahu lama dah. Lama dah. Ada satu orang macam tu juga. Kita sembahyang macam kan Nabi larang kita sujud menghampar tangan macam anjing duk menghampar tu kan. Lama duk tengok, duk geram lah orang tua ni. Tua dah. Tua pada saya lagi lah. Saya pun tua dah. Okay. Jadi, tak sudah. Cik, tak boleh sujud je ni. Tak insiden ni tangan ni. Tak boleh. Insiden berapa lama insiden yang sembahyang tu lah. Aku lama mana ada. Okay. Jadi maknanya, tak apalah, kita sampaikan. Jadi wajib kita sampaikan. Orang terima tak terima tu bukan kerja kita. Yang penting kita cerita. Tapi nak cerita tu dia pun benda mudah ni. Cerita ke orang ni bukan benda mudah. Melenting. Kita ada fikir macam-macam kan. Orang ni melenting ke apa ke kan. Oi. Bukan kita minta dari RM5 bang. Saya nak bagi ilmu tu nak RM5 boleh. Itu memang lah. Kan? Dah. Kita takut orang kata kita marah kita kan. Macam-macam. Nak cerita benda tu tak boleh. Kadang-kadang kita duduk semang kawan kita, orang duduk azan masjid tu, kita tak bangun ni. Kenapa tak bangun? Segan kat kawan. Segan kat kawan. Ajak dia pergi sekali, jom masjid sekali jom. Semayang tu, dia tahu.
Ha, sembayang bila? Kan? Dia suruh kita sembayang dulu, dia nak sembayang bila? Tak sembayang tu. Baik. Ini hadis urutan lah. Urutan terhadap orang yang mana yang dengar semua dia nak cerita. Semua nak cerita. Benda baik ke tak baik ke dia main orang kata apa, tangkap muat lah. Semua nak cerita. Kan? Dia sebab apa? Sebab dia punya mulut tak boleh duduk diam. Diam masa dia tidur lah. Aduh, kita ni kawan ramai. Eh. Panggil macam-macam. Dia boleh sembang Penang sampai KL tak berhenti. Lah ini kita kurung kan. Orang semua pekat rumah dia sembang. Orang kata hang tak sembang apa orang nak tidur ni. Apa tidur? Aku pun tidur lah kata. Melo. Dia terima. Kita tidur, dia tidur. Melo. Tak terguling atas jalan raya. Tak apa. Sembang. Kita pun. Sambil duduk lena. Tidur ayam lah. Ini kereta ni kalau nak boleh tidur tengah kan. Pertambah orang bawah pula. Bawa kita berasa risau, celik-celik, hey, sampai dah. Kalau kansar, tak kan? Tepah dah. Hey. Ini nak kapal terbang ke kereta. Seterusnya, wa'an Samurah radhiyallahu anhu qala. Oh, kita rehat 10 minit. Rehat 10 minit. Dia cakap 2 jam terus tak larat. 2 jam suku. 2 jam setengah. Nak berehat sah. Cakap dia letih. Nak? Dia berkata jadi ustaz senang. Cakap kan lah. Memanglah senang. Bukan bercakap saja. Kena baca buku lah. Lepas tu bercakap letih.